Halo Sobat Torto Diary, balik lagi di channelnya Torto Diary. Oke, jadi hari ini hari Sabtu tanggal 9 Februari ya. Mimin baru sempet bikin video lagi nih. Dan udah banyak yang nanyain, Min kok nggak update-update videonya di YouTube, kok jarang update story-nya di Instagram. Ya, karena Mimin lagi agak repot banget. Tapi puji Tuhan anak-anak sehat semua ya. Aduh, ini si Gio ngapain nih, si Gio dia mau kabur deh. Ayo Gio, jangan Gio, ah nyangkut dia tuh, kakinya nyangkut di luar. Nah, kita nih sama Torto harus pelan-pelan banget ya. Nah, ini si Hiro ya, kita update dikit anak Torto di hari ini. Si Mike Golden Greek, ntar ada yang nanya, Min kok itu dicampur, nggak apa-apa Min, nggak apa-apa sih ya. Jadi walaupun memang ukurannya beda jauh sama si Hiro, tapi si Mike ini malah lebih sering naik-naik ke badannya si Hiro, jadi dia nggak ketimpa. Walaupun dicampur gini, hampir setiap hari Mimin datang untuk lihat pantau ya. Nah, itu si Gio ya, yang kecil. Gio badannya hampir sama sama Golden Greek, gak gede-gede. Terus di sini ada anak-anak forest. Itu ada si Venom. Ini ada si Pino. Nah, ini si Pino. Ya. Hibaan dari Dokter Lukas, sehat banget. Ini ada si Ciro. Forest ini yang agak barbar. Ini si Kuro. Terus ini ada si Mona. Dan yang terakhir ada si Miko. Ya, ini masih sehat-sehat semua. Kita tahun kemarin itu 2023 kita cuma kehilangan Rocky sama Oden ya. Karena kan sempat pindah ke rumah kontrakan. Terus di sono memang enclosure-nya nggak bagus, di dalam nggak kena matahari, lembab gitu. Jadi banyak yang sakit dan lemes. Akhirnya Mimin cuma bertahan di sana 6 bulan, lalu kita cepet-cepet pindah ke sini. Padahal nih kalau dilihat enclosure-nya juga belum jadi. Ya, ini masih berantakan. Tapi untuk area ini kita udah steril dulu. Jadi mereka bisa menempati area ini. Dan ini pagi ini terkena sinar matahari langsung tuh. Ini posisinya baru mau jam 9. Ya, mataharinya bagus banget. Ini teman-teman bisa lihat dari sini. Matahari bagus banget, kena langsung dari sini. Ya, nanti dia di atas jam 11 mataharinya udah mulai ke atas, jadi bagian sini udah nggak terlalu panas. Ya, bagian sini ini dia udah tertutup sama genteng, jadi udah nggak terlalu panas. Jadi benar-benar pure Mimin buat di sini supaya terkena matahari pagi ya, ini anak-anak TD. Dan di sini mereka sehat-sehat semua. Nah, ini masih berantakan banget sebenarnya. Nah, ini ada si CST, CST bukan AST ya, CST. Ini si Heli, sehat banget nih Heli. Ini yang melihat CST tuh. CST-nya juga cakep nih. Warnanya lebih cakep daripada di kamera sebenarnya. Dan dia termasuk nggak terlalu galak. Handling banget ya. Oke, jadi di video kali ini kemarin kan ada yang komen, Min mau tahu update si Hiro dong sekarang gitu. Oke, habis ini kita update si Hiro ya. Kita mau coba ukur sama mau coba, kalau timbang sih kayaknya nggak mungkin ditimbang lagi ya, timbangannya udah nggak muat. Nanti kita coba ukur aja si Hiro, sama kita mau lihat anatominya ya. Oke, jadi ini dia si Hiro. Kita pindah ke dalam dulu karena di luar panas banget mataharinya, trik banget. Ini si Hiro nih, makin gede dia makin cakep tuh, kuning banget. Line dari selain yang coklat gelapnya juga makin tipis. Kemarin ada yang bilang di grup, wah si Hiro kayak Ivory, ya Ivory KW dia. Harusnya kita coba ukur ya, udah seberapa besar si Hiro. Ini tanggal 9 Februari 2024 ya. Buat dokumentasi Mimin juga. Belum makan nih dia.
Kita ukur ya. Oke, ini kita taruh tripodnya di sini. Kita set dulu tripodnya. Set dulu tripodnya. Nah, itu Hiro mau nyapa teman-teman. Hai. Oke, kita terbalikin dulu ya. Oke. Ini kita posisiin dulu biar kelihatan nanti ukuran berapa sebenarnya si Hiro. Kita kamera ini kita posisikan dulu. Ya, sip. Ini udah ada meteran ya, teman-teman. Tunggu dulu, Hiro. Langsung ukur aja ya. Ini langsung kita ukur dari skut depannya ya, ujung skut depannya ke belakang. Sorry. Nah, ini teman-teman gue bisa lihat. Nah, ini ukurannya udah di size 40-an. 39, 40, 39 sih ya. Oke. Mungkin penasaran, kita mau ukur pakai 1 meteran lagi ya. Itu kan pakai meteran bangunan. Ntar Mimin ambil meteran satu lagi ya. Kita balikin dulu si Hiro-nya. Nah, ini dia si Hiro masih anteng. Nah, ini kita mau pakai ukur pakai meteran yang lebih kecil ya. Ini meteran kain biasanya. Biasanya akan berbeda ukurannya. Oke, ini kita balikin dulu. Sorry Hiro. Aduh. Oh, ya. Ini kita ukur dari nol sini. Oke, nggak jauh beda. Sekitar 38, 39. Berarti belum banyak berkembang banyak nih Hiro. Dari kemarin juga masih 38, 39 ya. Oke. Sekarang kita mau coba timbang beratnya ya. Nah, ini untuk beratnya nih teman-teman. Di 7,2 kilo ya si Hiro. 7,2 kilo. Oke. Oke, itu dia tadi update si Hiro. Ngos-ngosan juga Mimin. Sebenarnya dia nggak terlalu banyak berkembang, malah cenderung nggak naik ya. Cuma 7,2 kilo dan panjangnya tetap 38 cm ya. Belum mencapai 40 cm berarti. Ya, jadi segitu dulu vlog kali ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang kemarin bertanya-tanya update Hiro, yaitulah update Hiro ya. Buat yang suka video ini jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you. Bye-bye.